Halo guys, balik lagi di channel Fahmi Nugraha. Dan kali ini gue bakal main game Pokemon Go lagi. Ini ada update guys di PG Sharp itu. Jadi yang kemarin itu versinya titik 11 ya ujungnya ya. Dan yang ini adalah titik 13 guys. Nah, jadi ini adalah updatean terbaru dari PG Sharp teman-teman. Nah, mau tahu apa aja fiturnya? Ini fiturnya sangat menarik menurutku di update yang ini, karena ada perubahan dari segi fitur ya guys. Walaupun fitur yang tetap, cuman ada perubahan sedikit lah. Kalian bisa lihat nanti di video ini bakal gua jelasin. Nah, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, sama share ya guys, biar video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Oke, okay? Dan satu hal yang harus gua sampein ini adalah channel ini udah membuka membership guys. Jadi kalian bisa daftar untuk menjadi membership di channel ini, dan kalian bisa lihat harganya murah kok, dan itu bentuk dukungan dari kalian untuk channel ini semakin berkembang gitu guys. Kalau kalian jadi membership itu, kalian bakal dapat keuntungan-keuntungan yang tidak bisa didapatkan oleh subscriber lain guys gitu. Nah, enak banget kan kalau jadi membership. Jadi kalian bisa lihat behind the scene video gua lagi bikin video, terus bisa lihat juga ke postingan selanjutnya. Misalnya gue mau upload video nih, gue ngasih tahu ke kalian dulu, hey guys, gue mau upload video, gimana nih menurut kalian? Gimana? Nanti gue bisa lebih dekat sama penonton lah kalau kalian jadi membership lah, gitu intinya teman-teman ya. Terus untuk teman-teman yang pengen dukung channel ini di Saweria, kalian bisa dukung juga di deskripsi, ada linknya. Kalian bisa dukung saya di Saweria dan bisa juga scan QR yang ada di sebelah kiri video ini guys. Oke, okay? Thank you. Yuk kita mulai. Ini adalah PG Sharp versi terbaru ya guys. Dan kita lihat di settings versinya tuh 1.10.13. Seperti biasa gua pakai Mumu app ini guys. Jadi ini adalah emulator gua di PC untuk main Pokemon Go. Ini adalah emulator Android yang gua pakai untuk main Pokemon Go di komputer ya guys. Nah, untuk download PG Sharp-nya kalian bisa download aja di www.pgsharp.com, dan kalian jangan download dari Play Store ya guys. Karena itu adalah yang original dan ini yang udah dimod guys. Jadi kalian download dari situs PG Sharp resminya dan lalu input ke ini ya, masukin ke Mumu app-nya dengan cara ada di bawah ini APK, atau kalian klik aja filenya langsung kebuka nanti di Mumu app-nya guys. Kalau belum tahu tutorialnya ada di video gua sebelumnya, ada di cek playlist tutorial. Oke, okay? Nah, ini dia fiturnya tetap sama guys. Untuk fiturnya sih masih tetap sama ya. Jadi untuk yang free version, kalian bakal dapet dari fitur spoofing ini sampai ke ini nih, tap to teleport ini. Jadi yang nggak kebuka itu quick catch sama skip evolve animation. Jadi untuk yang versi 11 itu yang kemarin ya, 1.10.11 itu, kalian nggak bisa nyalain encounter IV untuk yang free version ya guys. Untuk yang standar version bisa di versi yang terdahulu ya sebelumnya. Nah, untuk yang versi terbaru ini, mau yang free atau yang standar, kalian sudah bisa mengaktifkan kembali fitur encounter IV ini. Encounter IV. Oke, encounter IV itu apa sih? Nah, lihat nih, saat kalian encounter Pokemon, ini namanya encounter guys. Kalau kalian belum tahu, ini namanya encounter ya. Saat kalian mau menangkap Pokemon, ini adalah encounter namanya. Nah, ini ada IV-nya di sini. Ini adalah encounter IV, teman-teman. Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur itu walaupun kalian free version gitu, guys. Nah, kita lihat gua mau ini dulu. Feeds. Nah, ini di fitur feeds. Di fitur feeds ini kalian masih tetap tidak ada perubahan untuk di versi ini ya. Cuman kalau yang free version kalian nggak bakal dapat fitur ini, guys. Nggak bakal bisa cari Pokemon sesuai yang kalian inginkan gitu. Kalau untuk standar version pastinya bisa, dan bisa connect ke Pogo Plus juga guys kalau yang standar version ya guys. Kalau yang free version itu belum bisa. Free version itu perubahannya cuman ini aja guys, encounter IV nya bisa diaktifkan. Nggak percaya, gua coba ya. Kita deactivate yang ini ya. Kita deactivate yang ini. Deactivate, klik. Nah, ini udah
ke versi free ya guys. Ini udah ke versi free, dan di mana kalian bisa lihat sendiri. Nih, Encounter IV-nya bisa gua nyalain, guys. Ini free version, bisa nyalain Encounter IV. Kalau yang terdahulunya, yang versi .11 itu nggak bisa, guys. Kalian harus beli yang standar dulu agar bisa mengaktifkan Encounter IV. Tapi untuk yang ini, lihat, ini free version, kalian bisa melihat IV saat akan menangkap Pokemon, guys. Gitu. Lumayan menarik sih update-nya. Jadi untuk free version bisa lebih lega lagi. Cuman menurut gua sih lebih enak yang standar ya, guys. Kalian bisa nyari Pokemon sesuai yang kalian inginkan. Oke. Kita lihat tuh. Oh, ini yang free nggak bisa, guys. Tuh, please upgrade to standar. Tetap nggak bisa berarti ya, guys. Kalau yang free tetap nggak bisa. Tetap harus pakai yang standar tuh. Nggak bisa. Walaupun tadi gua bisa karena mungkin masih ada transisi perpindahan dari standar ke free gitu. Jadi masih bisa buka tadi. Ini udah nggak bisa karena kita udah kedetek pakai yang free, guys. Nih, lihat. Nggak bisa ya. Dan di sini juga limited, guys. Limited. Cuman 10 Pokemon. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cuma 10 yang ada di sini. Dan ini adalah update yang menarik menurut gue ya. Karena yang free version itu sudah berbahagia kembali, guys. Bisa melihat IV Pokemon-nya. Jadi nggak usah penasaran lagi. Gitu, guys. Dan ini adalah update yang terbaru. Atau ada yang pengen kalian tanyain, jangan lupa tulis di komentar biar nanti dijawab ya. Kalau misalnya gua bisa jawab, gua jawab. Kalau nggak bisa, mungkin ada penonton lain yang bisa jawab nanti ya. Nah, untuk yang free version masih tetap ya, guys ya. Masih tetap kurang leluasa lah kalau yang free version tuh menurut gua ya, karena nggak ada quick get. Kita cuman bisa mengaktifkan ini nih, yang cave preview, oke? Jadi saat menangkap kita bakal tahu Pokemonnya udah ketangkap atau belum. Nah, tapi quick catch-nya nggak bisa diaktifin, guys. Ini hanya untuk yang standard version gitu ya, guys. Nah, berhubung gua pengen pakai yang ini, yang standard version, gua mau nangkep si Bagon dulu ya, guys. Gua mau nyari Bagon karena misi gua belum selesai, guys, yang ini. Kita coba. Ada, guys. Oke. Kita langsung tangkap aja yang IV-nya paling bagus. IV-nya 97. Oke, kita cari, guys. Apakah ada? Nah. Ada yang nanya pasti nih, Bang, kok nggak kena softband? Padahal tadi udah ngeklik Pokemon. Ya, kasih tahu, guys. Udah gue jelasin. Nih, kita lihat Bagonnya muncul nggak nih. Nah, ini dia. Bagon ayo muncul. Oke, ada, guys. Bagonnya udah ada. Kita tangkap dulu. Dan IV-nya betul 97. Untuk mendapatkan IV yang akurat seperti ini, kalian harus level 30 dulu, guys. Biar level yang didapatkan saat snipe itu akurat. Level sama IV bisa akurat gitu, guys. Hop. Nah, itu anjir, flat bangke. Waduh, menyebalkan. Apa gua masih softband ya? Gua belum lihat jurnal sih, guys. Ntar dulu, ini jam 1.07. Harusnya jam 3, anjir, bentar lagi. Waduh. Ini jam 2.53 ya, guys. Waduh, menyebalkan. Oke, gua masih softband ternyata, guys. Kalau kalian nggak tahu cooldown, kalian bisa lihat di jurnal seperti ini. 1.07, no kan? Ini gua terakhir interaksi itu 1.07. Berarti gua harus kalau mau fly lagi, gua harus nunggu sampai jam 3.07 gitu, guys. Gua nggak lihat. Anjir, padahal gue baru aja ngingetin kalian biar gak kena softband. Udah lah, gak apa-apa. Akhirnya Bagonnya flat. Jadi gitu, guys, fitur-fiturnya. Untuk yang cave preview ini, kalian bisa lihat tadi saat gue nangkep Pokemon ada tulisan flat. Nah, itu adalah preview-nya. Apakah Pokemon-nya sudah
ketangkep, kabur, atau escape, atau ya apalah itulah tulisannya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah gitu jadinya teman-teman, kalau yang Kelf preview ini. Jadi yang untuk free-nya nggak bisa ngaktifin yang quick catch kalau yang free. Kalau yang standar ini bisa ya guys ya, dan skip evolve animation juga bisa. Nah gitu. Eh iya, untuk yang free version auto walk-nya nggak bisa ya guys ya. Ntar kita coba dulu apakah bisa atau enggak. Oh nggak bisa guys, auto walk nggak bisa ternyata, tetap masih nggak bisa. Berarti yang dinyalain sama si PG Sharp ini cuman encounter IV doang guys. Itu oke okay. Ah mantap juga ya. Oke. Sangat-sangat menyebalkan guys. Gua kira gua udah kelar softbandnya, ternyata belum guys, tinggal beberapa menit lagi. Padahal bagonnya juga udah flat, pasti nggak bakal muncul lagi guys bagonnya. Nah jadi kesimpulannya, untuk yang free version itu di updatean kali ini, si free version itu udah sedikit dimanjain guys kesimpulannya ya. Jadi untuk free version ini bisa mengaktifkan encounter IV, itu updatean di versi terbaru kali ini. Nah untuk updatean terbaru selanjutnya, apakah yang akan diupdate? Kita tunggu aja ya guys. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update seputar Pokemon Go, mau PG Sharp, Fly, dan lain-lain ya guys. Kalian bisa request aja kalau mau gua bikin konten apa, tinggal tulis di kolom komentar ya guys. Thank you yang udah nonton. Bye-bye. Jangan lupa jadi membership ya guys. Thank you.